Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya bos. Seperti biasa bosku, Mendoji datang lagi di Pasar Wage Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo tentunya. Seperti biasa bos, Mendoji memberikan informasi seputar harga kambing. Tentunya harga kambing terbaru ya. Ntar kita cek di dalam sana, di lokasi perkambingan ya, sambil lihat kondisi terkini untuk Pasar Wage Wadaslintang. Hari ini Mendo Haji mau lanjut review di campuran saja bos, biar teman-teman tahu harga kambing terbaru menjelang bulan puasa bosku ya. Harganya lagi tinggi apalagi rendah, ntar kita simak videonya bareng-bareng. Oke, buat teman-temanku yang belum subscribe, tinggal subscribe karena subscribe itu gratis. Kita langsung meluncur saja bos, gak usah berlama-lama ya. Oke bos, kita langsung cek saja ya sambil lihat kambingnya dan lihat pemandangannya ya. Pemandangan yang cerah dan indah tentang perkambingan tentunya bosku. Oke, kita mulai dari ujung sini bos ya. Mulai cek harganya, alhamdulillah ada sapi, itu ada 3 ekor sapi. Nah, oke bos, ini yang pertama kambing cek ini yang punyanya Mbah Biarno. Mbah Biarno sini, Mbah Biarno. Mbah Biarno sini, Mbah. Nah ini yang punya nih. Alhamdulillah. Apa kabar, Mbah? Gimana untuk perkambingan untuk hari ini? Khususnya di kambing PE, Mbah. Sampean ya, spesial kambing PE ini, Mbah Biarno. Mbak, berapa ekor, Mbah? Oh, 3. Mana aja, Mbah? Yang ini, Yan? Ya. Nih, di harga berapa, Mbah? 6,5. 6,5, Mbah. Hamil. Kurang lebihnya laktasi berapa kali, Mbah, ini, Mbah? 2 kali. 2 kali. Posisi lagi hamil muda. Hamil 3 bulan. Ini jumbo ya, Mbah? Jumbo. Berapa tingginya, Mbah, menurutnya, Mbah? Mbah? Ya, kurang lebih ya 90. 90-an, Mbah, ya. Oke, harganya 6.500. Dapat kambing seperti ini. Spek breeding, Mbah? Ya. Kambing PE. PE. Hitam, Mbah. Hitam mulus. Oke, lanjut lagi, Mbah. Yang mana lagi, Mbah? Ini. Yang berani. Kepala merah. Ini laktasi berapa kali, Mbah? Satu kali ini kita coba geser lagi. Ya, ini bos nih. Oh, lagi koil 4 biji ya. Kepala hitam, kepala merah, kambing PE. Ini hamil juga, Mbah? Banyak, tapi baru 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Di harga berapa, Mbah, ini, Mbah? 3 juta bosku, dapat kambing seperti ini di Pasar Wage Wadaslintang ya. Buat teman-teman jika minat, ntar tak taruh nomornya di deskripsi, nomornya Mbah Biarno. Ini sampai, Mbah? Ya, 6 bulan nih. Umur 6 bulan. Nih teman-teman, umur 6 bulan. Kepala hitam 25. Telinga luwes, harganya 2.500 nih. Sampai umur 6 bulan, bosku. Kalau tingginya 65. 65-an ya. Bagus, bos. Oh, bagus, bos. Bagus tuh. Mas, sampean mau beli, Mas? Oh, bantu jual. Oke. Oh iya, Mbah, cek sapi, Mbah, harga sapi. Pak sapi enggak, Mbah? Oke, mantap, Mbah. Oke. Udah, Mbah? Udah. 3 ekor. Oke, terima kasih, Mbah, nggih. Semoga Mbah Biarno sehat selalu dan sukses selalu, Mbah. Apa mau kirim-kirim salam buat teman-teman pedagang? Enggak lah, udah. Udah? Oke, terima kasih. Sampean mau kirim-kirim salam, Mas? Boleh, kamu kirim-kirim salam? Enggak? Oh ya, udah. Oke, Mas ya. Terima kasih, Mas ya. Oke, bos. Coba kita geser lagi ya. Nih. Halo, Mbah. Puluhan orang. Puluhan orang lah. Bukan nonton, Mbah. Oke, bosku. Kita lanjut di sini ya. Bakalan jantan. Ki umur orang anak tahun ya, Mas? 9 bulan, bosku. Sudah tinggi nih. Ini calon jumbo ini. Tingginya kurang lebihnya 85 apa ada nih? 80 ya, Mas ya. Kepala hitam, telinga bagus, tanduk bagus, normal tidak sanglir. Ini di harga berapa, Mas? 3,5. 3,5. Masih nego ya. Tentunya harga di pasar ya, Mas ya.
Ini anaknya Bos Kornen nih. Seperti biasa buat teman-teman jika minat ntar bisa hubungin Bos Kornen. Oke, mana lagi Mas? Wih, mantap-mantap nih Bos. Jantan semua ya Mas ya? Kalau ini umurnya berapa bulanan Mas? Ini paling 4 bulan 5 bulan kurang lebih. Kurang lebih ya, 4 bulan sampai 5 bulan nih. Ini tapi bagus-bagus Mas. Bagus. Kambing dari mana Mas? Kambing dari Watu Malang. Oh, Watu Malangan, Watu Malang. Ini harga rut apa harga satu-satu Mas? Rut. Harga rut berapa tuh ekor? 5,5. Nih Bos, harganya 5.500 dapat kambing PRA sekali keseng. Kambing dari Watu Malang nih. Normal nggih Mas nggih, mboten saklir nggih. Normal nih Bosku. Oke, mana lagi? Ini soalnya bapaknya nggak ada nih. Kalian sama anaknya aja. 1 2 3 jantan semua Mas. Yang betina yang mana Mas? Nih betinanya Bos. Kalau yang betina di harga berapa? 2 juta. 2 juta nih Bosku ya. 2 juta ini yang betina. Umurnya kurang lebihnya hampir 3 bulan Mas ya. Kurang lebihnya 3 bulanan ya. Dengan spek seperti ini. Ini udah sama anaknya sekalian. Harganya 2 juta. Yang ini berapa Mas? 2 jutaan. Oh, ini 2 jutaan 3 ekor. Berarti 6 juta ya. 6 juta. Oke. Oke Mas, terima kasih Mas ya. Oke, coba kita sama bapaknya ini, sama bapaknya ini. Ini yang kemarin Bos? Iya. Belum ya, ada. Kalau ya, pelaku ya. Ini yang kemarin kita di Kaliwiro Bos. Yang harga berapa tadi ya? Mana ya? 38 ya? 38. 38 nih. Waduh. Lagi pusing. Itu punya siapa juga itu? Punya saya juga. Wih, mata-mata padahal Bos. Iya. Dua ekor harga berapa itu? Minta 7 juta. 7 juta nih Bos. Jantan semua. Pokoknya jangan khawatir untuk hari ini Bang Kornen bawanya banyak banget. Buat teman-teman jika minat tinggal kontak aja ke Bos Kornen langsung. Nih. Halo Bos. Halo, apa kabarnya? Baik-baik. Gimana? Kalau kayak gini gimana ceritanya ini? Terus gimana ini? Pusing dah. Pusing ya? Aduh. Oke, gimana kabarnya Bos? Harganya lagi melepas nih, mumet. Melepas, melumet. Tapi padahal ramai bener Bos tuh. Ramai tapi harganya belum naik-naik nih. Oh, belum naik-naik ya. Oke. Coba kita geser lagi. Barang bagus tuh Bos, 2.600 bakalan jantan ya. Kisaran umur di atas 8 bulan. 8 bulan Mas ya? 8 bulanan. 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Harganya 26. 26, minta. Alhamdulillah untuk hari ini sangat ramai Bos. Kondisinya seperti ini ya. Untuk sementara ini. Ini di per sing telung puluh dadan sungguh soale. Hah? Nyong 100, Srika 70, bapake sing ngirit-ngirit 100. Dadan sungguh 30.000. Oke Bos ya, lanjut lagi. Tadi itu Mbah Biarno, Mbah Genok minta duit. Oke Bos, di lokasi sini lokasi percempean nih Bos. Kondisinya untuk sementara ini agak kosong ya. Coba kita coba cek di sini dulu. Ini di indukan-indukan seperti ini kondisinya sementara ini ya. Iya. Indukan. Ini di harga berapa Mbah Yono? 17 nih Bos, harganya 17 seperti itu ya.
Itu bos, untuk hari ini banjir indukan, tapi sayangnya tidak laku bos. Nih, indukan super. Mbah, ini jawaran dulu sepiran barangkannya mbah. 2650 bos, 2.650 nih, belum laku nih. Itu bos, banjir ya, untuk hari ini sangat banjir. Kita cek di keseluruhan ya bos, sambil lihat-lihat kambingnya tentunya ya, sambil lihat dagangnya. Coba kita ke ini, sapi PO bos, sapi merah-merah. Kita bos. Patung KP ya. Betina semua bosku, harganya 2.400, umurnya kurang lebihnya 5 bulan ada nih, jenisnya Jawa Randu ya. Oke bos. Oke. Apa bos pun? Apa kalau? Poel ya. Oke. Itu buat nanti sakit ini. Oke. Ya jere. Bos tadi ya. Saya taruh bos. Taruh putih. Nah ini di perbandotan bos, khusus perbandotan nih, tetap rame bosku ya. Pak Setu, harga bandot di harga berapa Pak Setu? 2.600 nih bos untuk hari ini. Oke Mbak Wanti, pira lagi Mbak Wanti? 21 nih bos, sehat banget kambingnya nih. 21. Oke bosku, informasi di Pasar Wage ya untuk hari ini, harganya ada yang murah, ada yang mahal tentunya ya. Oke, saya air dulu. Semoga kali ini bermanfaat buat teman-teman yang ada di mana-mana. Saya air dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.